Kembali lagi dengan saya Tata Kunsyah Purwanto di channel Tata Gaming. Kali ini saya akan mereview tentang permainan Hippo Pizza Chef, atau kita membantu Kuda Nil membuat pizza, menyelesaikan targetnya. Langsung saja ke gameplaynya. Oh, ada iklan. Bentar, ada iklan. Jangan pernah men-skip iklan, karena kita membantu para kreator untuk ya, untuk itulah. Yang pertama, ikuti perintah-perintah yang diberikan petunjuk. Nah, klik buang sampah. Saat itu bisa jadi. Setiap level komplit kita akan mendapatkan golden ticket, pizza golden untuk ditukarkan atau untuk dibelikan spatula dan membeli tempat sampah ketika kita salah membuat pizza atau menekan target. Terus kebun. Satu bisa terselesaikan, guys. Semakin kita mudah. Wah, keliru, guys. Wah, semakin kita cepat membuat satu pizza, kita akan mendapatkan golden pizza yang bisa ditukarkan oleh spatula dan tempat sampah. Wah, dapat satu, guys. Jadi ke level berikutnya, level 3. Bisa setengah-setengah. Keliru. Lanjut. Lagi, guys, kita mendapatkan golden pizza. Kita ambil golden pizzanya, guys. Lanjut ke level berikutnya. Dua pizza, guys. Kita dengan cepat. Keliru menempatkan, guys. Wah, bisa gitu ya. Satu pizza terselesaikan, dua pizza. Lagi semakin cepat kita akan mendapatkan satu lingkaran golden pizza, mendapatkan poin yang banyak. Lingkaran golden pizza, guys. Satu pizza terselesaikan. Guys, level berikutnya.
Jika kalian paham dengan permainan ini, kalian ini permainan ini cukup mudah, guys. Permainan ini melatih kita fokus dan teliti, kayaknya teliti. Ada cabai. Kita beli tempat sampah, guys, di shop. Waduh. Ini dia. Nah, saat bisa selesai, guys. Tidak sesuai perintah ini. Wah, level pilot kita lagi. Semangat. Wah, satu bisa selesai, guys. Aduh. Wah. Keliru, guys, keliru. Ya, sebetulah, guys, review gameplay tentang Golden Pizza ini dari saya, Tata Gaming.